Okey, nanti saya akan serahkan dokumen ni kepada Encik Huzir bila dia balik kepada pejabat nanti. Tak apa. Awak bagi je dekat Nabil sebab Nabil akan take over tugas Huzir buat sementara ni. Okey, baiklah. Huzir. Macam mana? Ada apa-apa update? Tak, okay, sekarang ni I nak jumpa kawan I. Dia janji dengan I nak tolong kita untuk cari bukti siapa yang perangkap you. So once I dapat bukti siapa yang perangkap you, I terus shoot KL. Okay, good. I pun dah tak sabar nak bawa Syam ke muka pengadilan. Biar semua orang tahu berapa jahatnya dia. Alah, you jangan risau lah, Arman. Once I dapat bukti je, I terus pergi jumpa you. Okay? Okay, bro. Okay, Zul. Ah, dulu deh. Bincang lah apa-apa hal. Zul, ini ke? Kan? Karun yang balik, Zul? Yang sampai yang dia nak pergi ke arah pintu bilik dia tu? Aku kesa-kesa kat sini sekejap. Ah, ni? Haa. Play. Sekejap. Zul, kau rewind balik. Sekejap. Tapi kau terus skip yang kat depan pintu bilik teruslah. Sekejap. Lambat sangatlah tadi. Play. Okey. Thank you lah buat aku pusing-pusing sini. Tapi nanti aku akan itulah tunjuk projek-projek yang tengok ongoing. Lepas tu nanti aku tengoklah mana sesuai nak assign kat kau. Sure. Cantik jam? My dad bought for me. Untunglah anak datuk Jamal kan. Nak apa? Dapat. Aku tak boleh terus bagi tahu Arman sekarang. Nanti mesti dia orang berkaduh kat ofis. Better aku bagi tahu bila sampai rumah Arman nanti.